Halo kawan-kawanku, jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV. Di video kali ini kita kedatangan PS3 Slim seri 25 yang warnanya putih, tapi sudah kotor banget ya. Ini juga PS rentalan. Untuk penyakitnya atau kendalanya itu kalau main nggak lama mati lagi kan kawan. Ini kayaknya saya sering banget nih ya kejadian seperti ini kan kawan. Jadi kita akan bedah nanti, tapi sebelum kita bongkar atau kita cek, jangan lupa like dan subscribe bagi yang suka dengan channel saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV. Oke kawan-kawan, untuk saat ini atau di video kali ini kita langsung coba aja ya. Ini kerusakannya katanya kalau main nggak lama mati. Apakah sama penyebabnya dengan PS4 sebelumnya yang kita buat videonya? Oke, langsung kita cek aja tanpa banyak bicara lagi. Coba lihat PS-nya dulu. Saya cabut dulu ininya, tanda pengenalnya. Iya, ini ya PS3 Slim seri 25 yang putih tadinya sekarang sudah amburadul bentuknya ya, udah bentik-bentik banyak. Oke, nyala ya, coba kelihatan nyala, kita akan hidupkan. Oke, nyala, kita akan coba mainkan sebentar seberapa cepatkah dia akan mati dan seperti apakah dia matinya. Nah, disitu kita akan lihat ya penyebabnya. Oke, sudah connect. Kelihatan layarnya? Deketin aja. Kalau bisa power sama layarnya kelihatan. Oke, di sini hidup dengan normal ya, kawan-kawan. Nggak ada tanda-tanda mau mati. Oke, kita coba mainkan aja ya. Kita pengen lihat seberapa cepatkah ini PS mati atau seperti apa. Sekedar info, ini sudah berulang kali diganti pasta sama orang ya, kawan-kawan. Tapi katanya nggak ada hasil. Sudah 2 atau 3 kali ganti pasta tetap aja suka mati-matian. Oke, saya akan cek ya apakah salah cara penggantian pastanya atau ada hal lain. Kita coba dulu. Masih normal. Masih belum ada tanda-tanda mati ya. Kita akan coba sebentar. Nah, ini nih bunyi nih. Nih, lihat ikan kawan. Dia kedip-kedip dulu. Masih hidup ya. Kedip-kedip dulu. Di layar juga masih hidup. Nah, mati. Oh, seperti ini. Dia matinya bunyi seperti mobil truk ya. Mundur ya. Titit gitu ya. Berarti ini tanda-tanda PS3-nya itu kepanasan kan kawan. Itu udah pasti itu. Kalau matinya dengan indikator LED-nya bunyi, sebelum mati dia kedip-kedip apa peringatan, tapi di pojok kanan atas ini nggak ada berita hot system kan kawan. Jadi kalau untuk hot systemnya itu aman sebenarnya, berarti ini kepanasan karena apa, nanti kita bongkar ya. Jadi sebelum mati kan kawan lihat ya, tadi berdetik dulu hijau merah titit, hijau merah tapi belum mati. Setelah mati, setelah padam baru bunyi titit titit gitu. Oke, itu namanya tanda-tanda kepanasan. Oke kan kawan, seperti itu. Ini ceritanya sudah ganti pasta 2 kali atau 3 kali kata orangnya, ganti pasta sendiri, tetapi masih belum ada hasil. Oke, makanya dibawa ke sini. Oke, bagi yang punya juga nih, kalau siapa tahu nonton, kita akan bongkar dulu. Oke, seperti biasa kita akan bongkar semua. Setelah kita bongkar akan kita tes lagi ya penyebabnya di mana. Panas banget juga kayaknya, saya sudah tahu ini penyebabnya apa, nanti kita akan buktikan aja ya. Oke, semua baut kita akan bongkar lagi. Bulan puasa ini kayaknya rental-rental pada ngedur ya, makanya PS-nya banyak yang KO. Ciri-cirinya saya sudah tahu ini ciri-cirinya apa. Bagi teknisi kayaknya udah paham lah ini ciri-cirinya seperti apa. Dia kalau mati lost power kan tanpa bunyi ya, langsung
tit langsung klub mati aja begitu, dlep langsung mati power, langsung enggak ada suara apapun. Ini sudah mati dan akhirnya ada bunyi tit 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 kayak mobil truk mau mundur itu ya. Seperti bunyi peringatan. Oke. Lanjut kita bongkar dulu. Kita bongkar semua bot-botnya. Asli ini panas banget ya, masih hangat di casing atasnya. Oke, untuk hard disk belum saya buka ya, saya mau buka casing atasnya dulu. Ini udah bisa dibuka casing atasnya. Nah, seperti ini ya, masih bersih banget, belum kotor. Sepertinya emang baru bener diganti pasta ya, karena ini belum kotoran debu-debunya, sudah di udah hilang semua, kemungkinan emang baru diganti pasta. Oke, kita coba lagi apakah benar firasat saya. Nyala ya, kelihatan. Kita akan coba hidupkan. Apakah nyala di TV juga? Ya, berhasil nyala. Penyebabnya ada di sini kan kawan. Lihat ini, kipasnya nggak muter nih. Kipasnya nggak muter, itunya udah nyala TV-nya. Ini yang nggak muter kipasnya. Oke, percuma kalau diganti pasta berulang-ulang kali, saya matikan dulu. Kalau kipasnya nggak muter kan kawan, jadi penyebabnya itu awal mulanya mungkin bukan pastanya. Dia mati karena kipasnya mati. Mungkin dia lihat tutorial atau kebiasaannya kalau mati mendadak kan biasanya, kalau mati lagi main game kan biasanya pastanya. Ternyata ini penyebab kipasnya mati ini, penyebab PS-nya mati ini adalah kipasnya tidak berputar. Oke kan kawan, untuk mengetesnya kita akan coba ganti kipasnya. Seperti biasa, ini bautnya udah nggak ada ya, berarti emang udah dibongkar sama dia, tapi bautnya nggak dipasang lagi. Oke, ini sebelahnya juga nggak ada, ini nggak ada. Oke, kita bongkar aja ini kipasnya. Kita cabut kipas. Nah, untuk kipasnya sendiri itu, jadi kipas ini kipas seri 20, seri 21, seri 25 itu mudah kawan-kawan, tinggal deketin aja, tinggal kita cabut ini aja, dan kita cabut ini tadi, dan kita cabut dua baut ini aja udah bisa kita ganti kipas. Jadi nggak perlu bongkar ke dalam-dalaman. Seharusnya kipas ini bisa terdeteksi sejak awal ya. Makanya kalau ganti pasta itu jangan ditutup dulu kan kawan, kita hidupkan dulu. Kalau udah terpasang, casing atas jangan ditutup dulu, jadi kita bisa ngelihat performa kipasnya nyala atau tidak. Oke, seperti ini kita cabut aja. Nah, ini kipasnya yang bermasalah, yang mati. Kita taruh sini lagi, kita akan ganti. Kalau ini kipas super slim ya, kita ganti dengan seri 25. Ini kipas seri super slim. Nah, ini kita ganti seri dengan seri yang sama, seri 25. Kita masukkan sini, deketin. Ini kan ada penjepitnya nih. Nah, kita masukkan ke penjepitnya sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tancapkan. Oke. Lalu kita pasang power supply. Power supply-nya kembali. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita baut aja. Kita baut kembali. Deketin aja. Sini. Dua baut doang kok kawan-kawan, sini sama sini, kanan dan kiri. Pantesan mau diganti pasta berapa kali pun ya tetap mati karena kipasnya juga mati. Oke, langsung kita tes saja tanpa kita tutup ya. Sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Kipasnya nyala. Ya, kelihatan nggak? Saya pegang deh nanti. Saya pegang dulu.
Nah, saya berhentiin ya, ini berhenti ya, saya lepas. Tuh, nyala ya. Oke, berarti nyala ya. Tadi saya berhentiin, bisa berhenti dan dia nyala kembali. Oke, ngebut. Berarti nyala kipasnya. Dan ada bunyinya ya kawan-kawan. Tadi kita nggak mendengar bunyi seperti ini ya. Ciri khas PS3 CFV kan biasanya kalau baru hidup mesin, kipas langsung bunyi. Tadi kita nggak terdengar juga ya. Saya juga nggak sadar juga di situ. Oke, kita cek suhunya dulu. Suhunya 60-63, settingan kipasnya 60. Oke, ini karena panas. Ini ya, panas awal tadi itu ya, karena nggak pakai kipas tadi ya sebelumnya. Oke, ini kipasnya udah nyala. Nah, biar cara tesnya adil, jadi saya tutup aja ya. Karena kalau ngetesnya cara terbuka gini, dia adem banget mesinnya. Jadi kita tutup lagi, supaya ngetesnya adil dengan yang pertama. Walaupun nggak saya baut. Oke, saya tutup seperti ini. Ini barang buktinya. Dan kita akan coba. Tadi nggak sampai main ya. Coba kita lihat apakah ini bisa sampai main. Iya, benar-benar. Nggak ada bunyinya tadi, sekarang ada. Nah, jadi kalau kawan-kawan punya kasus sama seperti ini, yang suka mati-matian, cek dulu deh kipasnya. Jangan ke pastanya dulu. Oke, kita akan coba sampai bermain ya kawan-kawan. Masih loading seperti biasa, game gembok seperti biasanya. Kita akan tes main sebentar apakah mati atau aman. Oke, kita basing aja. Oke, sini sudah sampai ke tahap ini, berarti melebihi tahap yang awal ya. Oke, saya akan coba main sebentar. Sampaikan kawan itu yakin emang benar sudah dimainkan. Oke. Oke, masih aman kan kawan? Oke, aman, masih aman. Oh, kebobolan saya kan kawan. Oke.
sampai saya mainkan dan sampai saya kebobolan juga, ternyata PS-nya masih hidup dan nyala, kawan-kawan. Oke, jadi percuma ya. Ini ceritanya sudah diganti pasta, katanya 2 atau 3 kali ganti pasta, tapi hasilnya sama aja. Baru dimainkan sebentar, dia kembali mati dengan ciri-ciri tersebut, kawan-kawan. Jadi ciri-cirinya itu sudah seperti video awal ya. Dia mati, sebelum mati dia bunyi bip-bip dan tombol power tuh kedip-kedip, hijau merah, akhirnya mati dan bunyi tit 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 seperti truk yang mau mundur itu ya, mobil truk yang mau mundur seperti itu. Oke, sekarang sudah aman, sudah bisa dimainkan sampai saya kebobolan 1-0. Oke, kawan-kawan. Untuk penyebabnya kali ini atau di PS3 seri 25 penyebabnya mati sendiri, bukan pasta yang kayak kemarin ya, atau bukan kotor juga karena udah bersih ini, ternyata masih mati juga. Sudah diganti pasta 2 atau 3 kali masih mati juga, ternyata kipas penyebabnya. Jadi kalau PS3 mati sendiri itu banyak banget penyebabnya. Yang sering terjadi ya pastanya kering, terus kotor kondisi PS-nya, dalemannya ini kotor. Lalu bisa juga dari neck tokennya lemah. Kalau seri 25 kan nggak ada neck token, jadi kita lewatin aja. Kalau untuk neck token lemah itu di seri 20 dan ke bawah, jadi di seri 20 dan seri fat. Oke, untuk kipas mati itu bisa terjadi di seri apapun karena semua seri PS3 itu memakai kipas, kawan-kawan. Tidak menutup kemungkinan seri Super Slim juga bisa terjadi seperti ini. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya jelas, bisa dipahami, bisa bermanfaat. Bagi yang suka dengan channel saya, sekali lagi di subrek aja biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Kalau boleh bisa di-share juga ke kawan-kawan punya media sosial. Oke, kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.